Welcome back my friend. Kita mau ngelanjutin gameplay selanjutnya teman-teman. Nah kemarin kan kita kan bingung ya cara balik ke rumah. Kemarin saya sudah cari-cari caranya, ternyata udah dapat teman-teman. Semoga ini bisa saya coba. Nah setelah kita balik ke rumah, kita mau buat beberapa item terus balik lagi teman-teman untuk cari supply yang lain. Karena ada beberapa item yang menurut saya itu kita belum dapat gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk, come on. Jadi kita udah sampai di towernya. Kita coba cara yang saya lihat itu teman-teman ya, siapa tahu bisa. Oke, kita ke postman, use mailing service, set all mail. Oke teman-teman, bisa teman-teman, mantap, akhirnya kita bisa pulang ke rumah. Iya, kita pulang. Sekarang kita ambil yang kita kirim-kirim kemarin, teman-teman. Tuh, banyak banget, teman-teman. Oke, 18 mail. Accept all. Accept all. By the way, kita lebih bagus daripada kita pindahin, kita buat peralatan dulu teman-teman ya, terutama senjata teman-teman. Semoga udah cukup bahan-bahannya. Nah, sekarang kita udah bisa buat senjata akhirnya teman-teman. Ini nggak tahu pelurunya ya teman, pelurunya apakah udah bisa dibuat atau enggak. Nah, semoga udah bisa, soalnya itu pelurunya kalau nggak salah dia butuh bubuk mesiu, cuma nggak tahu itu bubuk mesiu carinya di mana. Saya kemarin dapat informasi di sini, katanya bubuk mesiu itu dapatnya dari dangerous enemy, jadi kayak zombie mungkin teman-teman ya. Kita dapatnya di zombie atau di mana. Nah, kita pulang bukan untuk nyata-nyata ya teman-teman. Kemungkinan di sini lebih banyak musuhnya, alias zombinya ya. Ini saya belum ada bangun sama sekali. Wood kita habis gara-gara buat senjata teman-teman. Nah, kita bisa keluar untuk ngambil. Apa masih bisa? Itu masih ada teman-teman. Oh ternyata masih ada ya. Masih ada ya teman-teman ya, barang-barang yang bisa kita ambil. Ini kalau habis kita harus kesana lagi teman-teman untuk ngambil item. Nah itu kok gak salah, saya lihat tadi ada bubuk mesiu tuh. What? Oh, penuh. Dikit banget ya. Apakah ada level 2 nya ini tas ya? Jadi yang kurang kayu ya teman-teman. Jadi di camp pribadi kita ini ada juga sih bahan-bahan, cuma beresiko teman-teman, banyak zombie di sini. Jadi kita cari apa adanya teman-teman ya. Nah ini bisa cocok tanam juga teman-teman. Bisa dapat. Bibitnya cuma berry doang. Mendapat bubuk berry doang teman-teman. Ini sih nggak ngerti, satu bibit satu berries teman-teman. Nggak kayak harvest moon teman-teman, biasa kan banyak tuh sekali tabur 4 gitu, itu cuma satu tuh.
info lagi teman-teman. Nih. Ini dia sering-sering ngasih informasi ya teman-temannya. Keren juga sih. Apa itu? Ini weapon chest ini teman-teman. 5 wooden board. Saya punya 4, kurang 1 teman-teman. Ini wooden board bukan? Ya. Jadi kita harus buat satu lagi. Ya. Kita buat satu aja, menghemat bahan. Karena kan memang keperluannya cuma untuk buat ini weapon chestnya ini. Claim kita ke weapon chest. Oke, kita craft. Kita buat teman-teman. Semoga ini untuk buat peluru ya teman-teman ya. Kalau nggak untuk buat peluru apa coba gunanya? Bilang sih furniture teman-teman ya. Kalau furniture harusnya bisa saya taruh di sini. Di build ini teman-teman. Furniture. Oh iya benar ada. Saya nggak paham. Sorry. Saya taruhnya di atas ini. Kehujanan teman-teman. Oke. Satu lagi teman-teman. Formularies. Saya nggak punya gunpowder yang. Nih kan dia bilang gunpowder has always been one of the most dangerous item. Kita lebih bagus istirahat ya teman-teman ya. Di sini bisa istirahat untuk tambah stamina teman-teman. Sleep. Oke. Ternyata teman-teman tidur itu naikin SP, staminanya juga teman-teman. Wah keren juga ya. Jadi istirahat itu buat dia gimana nih? Jelas pupuk ya. Di sini di tempat kita ya teman-teman. Di sini banyak. Banyak sebenarnya besar juga ya teman-teman mapnya. Jobi juga banyak teman-teman. Nah, baru kita berburu dulu teman-teman. Saya mau cari bahan-bahan lagi teman-teman. Kayaknya bahan-bahannya masih kurang ya yang saya dapat di hutan kemarin itu masih kurang. Oke teman-teman, kita cari bahan-bahan dulu teman-teman. Di sini aja sih kita carinya dulu ya, sambil kita mengeksplorasi apakah masih ada banyak zombie sih teman-teman. Masih banyak zombie teman-teman di sini. Saya lupa bawa busur panah ya teman-teman. Ini teman-teman kita udah ready ya, kita mau explore di sini. Tadi ternyata panah saya HP nya udah habis ya, udah mau habis, jadi saya buat baru sama pelurunya juga. Banyak banget teman-teman di sini.
sakit banget teman-teman. Dia ngejar loh teman-teman. Seru juga ya di sini. Kayaknya prajurit kit teman katanya mati teman-teman. Ini aneh banget. Jadi kita tembak satu kita tarik teman-teman. Gitu aja caranya. Oh ini sakit banget teman-teman. Ya nggak berkurang namanya tadi. Jadi kita tembaknya dari jauh ya teman-teman, karena kita masih pakai panah teman-teman ya. Jadi kita nggak berani dekat-dekat. Jadi zombie itu banyak banget teman-teman. Kita nggak dapat apa-apa hari ini. Dekat ya teman-teman ya. Di sini sedikit ya teman-teman. Terus kita ke sana aja. Kita balik ke hutan teman-teman. Oh, jadi ini mapnya udah mulai kebuka teman-teman. Nah, tapi kita caranya kita ke sana harus naikin level skillnya teman-teman. Ini minimal level 20 sih. Oke, nanti kita gampang lah teman-teman. Kita kembali ke hutan dulu. Mantap. Di sana mau malam teman-teman. Kayaknya kita langsung ya elah teman-teman. Kenapa kita nggak bawa senjata ini teman-teman? Di situ bisa reload peluru teman-teman. Wah saya baru ngeh teman-teman ya. Saya baru tahu ada, mungkin itu munculnya pada saat kita udah punya senjata teman-teman ya, yang tadi itu. Minimal 11 derajat teman-teman. Atau kita harus ambil senjata, atau kita ambil senjata aja teman-teman. Kita ambil senjata dulu teman-teman ya. Sekarang kita udah habis senjatanya teman-teman.
kita habis dari camp, terus kita mau coba untuk reload, apakah bisa? Bisa teman-teman, yes, akhirnya kita udah punya senjata. Wuhuu, kita udah punya senjata teman-teman. Saya tidak takut oleh apapun lagi. Masalah bajunya nanti lah ya. Ini hujan tapi nggak ada mushroom teman-teman. Sedikit banget mushroom, jadi kita kita bisa tolong. Tapi nggak bisa lari dong. Flight call. Kita makan dulu. Ini teman kita masih berburu dia. Kita bareng-bareng dia teman-teman. Wah, saya baru tahu ada tempat persembunyian di sini, teman-teman. Di sini tempat zombie, teman-teman. Jadi kita balik ke rumah. Zombie di bawah, kita bantu teman-teman dulu. Oke teman-teman, sampai sini aja ya gameplay kali ini. Nanti kita lanjut lagi, kita mau buat baju, kita mau buat peluru, karena banyak yang mau kita buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di gameplay selanjutnya ya. God bless you.